bihadil mahlukat laku tai wajah wajah visi wajah tawak upe wujube wajibe ikilah makhluk laku tai wajah tawak upe wajibe ikilah makhluk tawak upe wajibe ikilah makhluk ala hadhil arba'i ingatase ikilah sifat kang bapak. Adapun wajah atau sisi tawakuf wajibna makhluk ini atau sekalian makhluk ini wajibna makhluk ala hadhil arba'i tawakuf karena sifat yang empat. Mana sifat yang empat teh? Kudrat, irodat, ilmu, hayat. Ya, kudrat, irodat, ilmu, hayat. Taeta makhluk itu wajib tawakuf atau bergantung kepada empat sifat tersebut. Mana bukti bahwa para makhluk itu wajib bergantung kepada empat sifat tadi? Kata bukti nanti iku analladhi yaf'alu syai'an. Iya. Iku analladhi saat temene zat yaf'alu kami gawe sopo alladhi syai'an widi-widi. Lantaran sesuatu atau seseorang kalau dimakan manusia yang mengerjakan sesuatu alladzi kam yaf'alu migawe sapa alladzi syai'ani wiji-wiji iku la yaf'alu ide apa iku la yaf'alu ya iku la yaf'alu orang migawe iku la yaf'alu orang migawe sapa alladzi ikulah ya pangalu orang migawe sopo alladzi hu insya illa iza kana angin nalikane ana illa iza kana angin nalikane ana sopo alladzi iku aliman kang weruhi iku aliman kang weruhi bil fi'li iku aliman kang ngaweruhi bil fi'li kelawan nyata nah setelah dia mengetahui summa yuridu mangka kari-kari mangka kari-kari ngarepakan sopo alladzi al-amro ing perkara alladzi kang ya palu megawe sopo alladzi huing al-amro. Kalau kita mau melukis gunung, langkah yang pertama kali harus ada apa dulu kan? Tahu dulu kan, mungkin enggak si jahit melukis gunung tapi dia tidak aliman bil gunung, tidak tahu gunung melukis gunung, mungkin enggak? Enggak mungkin. Mang Muhtar mau melukis apa misalkan bak penampungan sampah, tapi dia belum tahu seperti apa bak penampungan sampah itu, tidak mungkin kan? Langkah yang perlu dia siapkan adalah pertama mengetahui dulu, betul, ilmu dulu. Setelah mengetahui baru kemudian menghendaki. Nah setelah menghendaki atau bermaksud baru kemudian dia mengerjakannya. Mau ujung-ujung mengerjakan kalau tidak ada dua faktor sebelumnya, pertama mengetahui dulu kemudian baru bermaksud baru mengerjakan tuh. Wa ba'da iradatihi lan ing dalam sawise ngarepaken lan ing dalam sawise ngarepaken
ngarepakan nanam, ngarepakan al-amro, yubashir sabada dia tahu, baru kemudian bermaksud. Setelah bermaksud, baru kemudian dia tandang, tandang teh, kumandang alaksana kedana megawe. Wa ba'da iradatihi lan ing dalem sawise ngarepaken al amru. Yubashiru nandangi sapa si alladzi yubashiru nandangi sapa alladzi fi lahu ing migawe al amru. Fi lahu ing migawe al amru. Nah, di pegawainya dikerjakannya biku dorotihi dengan kemampuan anak biku doroti kelawan kekuasaannya Allah. Nah, kemudian wa minal ma'lumi lan iku setengah saking barang kang ma'lum aja tauhid medan ngaji akal lamun otakna standby demalamun demalamun bakal paham. Wa minal ma'lumi lakiku setengah saking barangkang maklum annal fa'ila utawi sak temene kang migawe annal fa'ila utawi sak temene kang migawe iku la buddha ora kena ora iku tetep iku la buddha ora kena ora iku tetep terus ayakuna min ayakuna ikula buddha ora kena ora ikutep min ayakuna min welah min ayakuna saking yenta anna sapa fa'il min ayakuna saking yenta anna sapa fa'il iku hayyan urip gitu manggaen mau menggambar gunung. Langkah awal sebelum menggambar gunung dia harus apa dulu? Aliman bil gunung. Dia harus tahu tentang oh gunung itu adalah begini, 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 betul kan? Hey. Setelah dia mengetahui gunung baru kemudian ada iroda, ada kehendak, ada kehendak, ada iroda, ada maksud. Maksudnya iroda hanya antara yang gambar. Setelah dia berkehendak baru kemudian wa ba'da iradati baru kemudian dia yubashiru filah baru kemudian dia menggambar gunung. Jadi langkah awalnya apa? Pertama ilmu dulu, kedua iradah dulu, ketiga kudrat. Tuh, kudratnya berarti kan dia mengerjakan dengan kekuasaan anak. Sudah berapa sifat itu? Ilmu, iradah, kudrat. Nah, kemudian yang terakhir minal maklum, termasuk barang yang sudah maklum bahwa pelaku itu mau tidak mau harus gimana? Harus hidup. Mungkin gampang jahit yang mengetahui gunung kemudian bermaksud menggambar gunung tetapi dianya keburu mati, mungkin gak dia bisa melaksanakan? Gak mungkin. Jadi fa'il itu, pelaku itu harus hidup. Jadi kalau mau menggambar gunung berarti seolah-olah wajib atau tergantung kepada berapa sifat? Pertama ilmu, dua iroda, tiga kudrat, empat hayat. Jadi alasan atau wajah tawakufna tergantungna wajibna makhluk tergantung kepada empat sifat ya. Jadi intinya gitu bahwa makhluk itu tergantung wajib tergantung kepada empat sifat. Kenapa makhluk wajib tergantung kepada empat sifat? Karena makhluk itu kan dada malam Gusti Allah ciptaan Gusti. Sebelum menciptakan pasti apa dulu? Allah tahu terhadap makhluk. Kedua, Allah menghendaki menciptakan makhluk. Ketiga, Allah langsung tandang menciptakan makhluk dengan kudrat. Kalau Allah itu ilmu, irodah, dan kudrat, pasti Allah itu hayyan. Jadi jelas bahwa makhluk ini wajib bergantung, wajib tawakuf terhadap sifat yang apa gitu. Jadi wajib bukti bahwa para makhluk itu wajib bergantung pada empat sifat adalah karena seseorang yang mau mengerjakan sesuatu itu pasti pertama dia harus mengetahui dulu annalladzi yaf'alu syai'an, apa artinya? Seseorang yang ingin mengerjakan
sesuatu la yaf'aluhu, dia tidak akan bisa mengerjakannya illa idza kana aliman, kecuali andai kata dia itu mengetahui bil fi'li secara nyata terhadap apa yang akan dia kerjakan. Nah, betul enggak? Setelah dia mengetahui summa yuridu, baru dia berkeinginan al-amra allazi yaf'aluhu, berkeinginan bermaksud untuk mengerjakan perkara yang akan dia kerjakan. Nah, setelah dia berkeinginan, baru kemudian dia tandangi, dia lakukan wabada iradati, setelah dia menghendakinya yubashiru, baru dia langsung tandang mengerjakan. Nah, bikudoti, dengan kekuasaan. Nah, zat atau orang mana? Kalau makhluk berarti orang, kalau pengaruh zat, zat yang memiliki ilmu dan punya irodah dan punya kudrat itu pasti adalah zat yang hayyan wa minal ma'lum, dan termasuk dari sesuatu yang sudah maklum nugas jelas bahwa annal wa'ila, sesungguhnya pelaku itu la buda ayyakuna hayyan, mau tidak mau ya harus itu. Jadi jelas bahwa makhluk itu wajib tawakuf, wajib bergantung kepada sifat yang empat. Jadi ayana makhluk nuduhkan karena bahwa Allah memiliki sifat yang empat, yaitu itu. Ayana contohnya Mang Irsad ada kian panto warung, ya sebelum apa dia bermaksud membuat panto, kan dia tahu dulu bagaimana gambarnya panto warung gitu kan, pintu gitu kan, didesain dulu, ilmu dulu, baru kemudian dia berkeinginan kemudian dia tandang mengerjakan. Nah, kalau orang yang seperti itu kira-kira orang mati atau orang hidup? Tak, nah, orang hidup. Jadi berarti ayana panto nuduhkeun kana ayana Mang Irsad ayana. Ayana makhluk ieu nuduhkeun kaya kana ayana ilmuna Allah, irodana kudratna jeung sifat hayatna Allah. Wal ilmu lan utawi ilmu wal iradatu lan iradat wal qudratu lan sifat qudrat iku sama. Den arani opo ilmu irodat jeung kudrat iku sama. Den arani opo apa ilmu irodat dan kudrat dingaranan naon tah sifat tak tersifati. Oh, sifati karena iman yang memanas. Wa ma bi tawa alifin qad jumi ayun saru tijari wa bin nasima wa ma bi tawa alifin qad jumi ayun saru tijari wa bin nasima wa kullu ma jumi bi tawa alif mazidataini gam utak nisin ore wa majumi abita wa alif mazidataini gam utak nisin ore bata ilmu nahu nakal warfit panahu awla awalan ayuk lama idil kalam kudunahu layupama panahu ayo lama idil kalamu tuna hulayu kama ikutu sama dan arani opo ilmu irodat yang kudrot teh din arana naon sifat taksiri in sifat taksir apa sifat taksir teh sifat yang membuat mempengaruhi, sifat yang mempengaruhi atau sifat yang memberikan pengaruh. Ilmu irodat jeung kudrat teh dinamakan sifatu taksir. Nah, artinya sifat yang membikin pengaruh atau sifat yang memberikan pengaruh. Nah, maka disebutkan sifatu taksir li ali tawakufi taksiri karena tawakufe labet atau ngelabeti. Karena tawakufe ngelabeti alaiha ing atase ilmu irodat jeung kudrat, lantaran dampak yang terjadi ya, karena taksir, taksir itu dampak yang terjadi itu tawakuf alaiha terhadap ketiga sifat tadi ya.
sebab disebutkan sifatul ta'sir, arti dan sifat yang memberikan pengaruh, karena memang dampak yang timbul atau pengaruh yang terjadi itu tergantung daripada ketiga sifat tadi. Nah, makanya gitu li'annal ladzi. Tuh, pas ngobrol sama ini. Li'annal ladzi lantaran saatnya nak wong gitu kan, atau seseorang yuridu kan ngarepakan sapa alladzi syai'an ing suji-wiji. Sebab seseorang yang menginginkan sesuatu, contohnya tadi Mang Jaed berkeinginan menggambar gunung. Au yaksidu atawa naja sapa alladzi huin syai' atawa naja sapa alladzi huin syai' atawa Mang Jaed itu bermaksud untuk menggambar gunung. Nah, lamun aya jelma contohna Mang Zaid iradah artina ngarepkeun wayak sidu jeung ngamaksud kana hiji perkara, nah hiji perkara contohna ngagambar gunung, ngagambar panto, nyeun panto, ngagambar mobil atau nyeun mobil. Maka orang yang punya kehendak tadi ikulah Buddha. Ikulah Buddha ora kena ora itu tetap. Min ayyamuna saking yen ta'ana sapa alladzi iku aliman wong kang ngaweruhi. Mang Jaed yang berkeinginan dan bermaksud menggambar gunung itu pala Buddha, pasti langkah pertamanya dia mengetahui gunung. Tuh. Iku aliman wong kang uripi kelawan se. Sebelum dia berkeinginan, sebelum dia bermaksud, pasti dia tahu dulu. Dan mungkin ayah maksud, namun tidak kenal, namun tidak tahu. Dalam bab nikah, mungkin gak seseorang punya keinginan tanpa mengetahui dulu. Mangripai mau menikah. Nih, katanya kamu mau menikah, iya sama ingin menikah banget. Cinta banget sama siapa? Enggak tahu, mungkin enggak. Nah, ini orang apa namanya? Orang kurang saundan karena. Qabla qasdihi ilmu sadurana ngamaksud allazi lahu. Qabla qasdi sadurana ngamaksud allazi. Qabla qasdi sadurana ngamaksud allazi lahu maring se. Memeh ngamaksud iki perkara pasti dia harus aliman dulu bihi dengan sesuatu tadi. Nah, setelah dia bermaksud, baru kemudian dia perung nandang. Suma ba'da qasdihi, maka kare-kare ilmu sawise najane alladzi lahu manise, setelah dia bermaksud pada sesuatu tadi, baru yubashiru, maka nandang yubashiru nandangi, setelah menginginkan baru dia mengerjakan. Nah, yubashiru nandangi sapa alladzi filawi melakoni syekh itu kan. Nah, maka irodah ilmu, irodah jengkudot disebut sifat tasir. Kenapa disebut sifat tasir? Karena pengaruh yang terjadi atau dampak yang terjadi itu tergantung daripada sifat yang tiga. Bisa na gunung kagambar teh lantaran pertama ilmu dulu, kemudian irodah, kemudian baru kudrot. Ayah weh gunung, jadi gunung teh merupakan bentuk apa namanya hasil daripada pengaruh ketiga sifat tadi. Jadi sifat tadi yang membuat pengaruh, yang membuat pengaruh itu istilah taksir. Taksir itu yang membuat pengaruh, yang mempengaruhi. Masalah ini masih sekedar contoh. Iza kana nalikane ana opo syai'un suwiji-wiji. Awas contoh. Andai kata ada sesuatu iku fi baitika ing dalam umah sira, warad dalang ngarepaken sapa sira ahzahu ing ngalap syai'. Iza kana syai'un fi baitika, ketika di rumahmu ada sesuatu, kemudian warotta akhdahu, dan engkau bermaksud untuk mengambil sesuatu tadi di bumi na mangderis, misalkan ayah pacul, warotta akhdahu, dan mangderis bermaksud mengambil pacul, atau di bumi mang iwan ayah emera, kurang pernah melihat emera. Warota ahdahu, dan Mang Iwan bermaksud mengambil emer. Kata emer tadi kan.
gitu. Aicep, ya, tahu dia tahu cek orang mana dia? Orang Sumedang, orang Bongkok. Nah, kita karena saya unjuk mangki kita, lamun di mamang kakak teh ayah senal, senal lah sendal, senal. Itu bisa menyebut kendal dah orang Sumedang. Warot tak asdahu dan mangkakak teh bermaksud berkinan untuk mengambil senal. Maka sebelum mengambil, sebelum dia melakukan pekerjaan, apa dulu yang harus ada? Mengetahui dulu, Bang. Fa ilmu kamang kau tahu ilmu sira iku sabikun kang anding ini. Sampai meh urang maksud pasti nyaola. Sampai meh hayang ngawin ka teh wulan pasti apal lah ka teh wulan, mah nya ujug-ujug dikawin bajing teu apal jeung mana teh. Duh urang bokoh teh cek mamah teh. Kasaha teu ieu. Bukan ke gelo mamanya gitu kan. Pasti apa tuh pasti ditahu dulu, tahu dulu. Jadi fa ilmu kamang kau te ilmu na anjen eta sabikun anu mayunan ala irodatika karena kahayangan ya. Yeku sabikun kang anding ini ala irodatika ingatase pekarapan sirali ahli maling alap se sabada anjen nah, maksud jeung harapan baru wah jadi dilakonnya mimiti kenal lah kata ulang resep teh kata ulang daung yang yo panjang jung yang harese ngasih panana istri jangkung panjang lejang harese ngekepanana kaden tapi rek maka tarah jewe lah gitu. Nah gitu wabada iroda tika lagi dalam sausen ngarep pakan sirak lagi dalam sausen ngarep pakan sirak akhidaw ingalap seh tak kakaran sang kesta orang bermaksud baru di dicopot dinyukut tak hudu ngalap sopo sira tak hudu ngalap sopo sira hui syek bil-bil kelawan kelawan nyata kelawan pegawai kelawan nyata baru kemudian kau ambil secara nyata langsung pataan luku hadihi sifati mangga utawi taan luku ikilah sifat mana sifat ada sifat tadi ya. Iku alat tertib yang setertib. Jadi, lamun di manusia mah sifat yang tiga tadi pasti tertib apa dulu? Tertib teh ilmu dulu, bermaksud dulu, baru kemudian mengerjakan. Tahu dulu, baru kemudian bermaksud, baru kemudian mengerjakan. Jadi tertib tidak? Tertib. Iku alat tertib yang atasnya tertib. Tapi tertib soten pihak ilhadisi ilm hake. Makhluk ke manusia mah tartib nyaho heula kakara hayang kakara ngalak ngalakonan gitu. Fa'awalan mangkai dalam kawitane yujaru dan temu opal ilmu-ilmu pertama ilmu dulu bisa kelawan suji-wiji mengetahui dulu terhadap sesuatu sabada mengetahui kemudian maksud sabada maksud kemudian prak ngalak dilaksanakan. Summa qasduhu mangka kari-kari nejak syekh summa fi'luhu mangka kari-kari megawe eta lamun dina hakna naon tah lamun dina hakna mah makhluk tapi bagi Allah mah teu aya tartib da Allah mah aya tartib mah pan aya zaman ya Allah mah teu kasifatan ku zaman tetap wa ma fi haqilan anapun uta ta'alluq fi haqih ta'ala iku pala tartiba maka orang nana tartib iku tetepi sifat ilam sifatnya Allah illa beta akuli angin dalam angan-angan sedangkan dalam haknya Allah Ta'ala itu sifat yang tadi itu tidak ada tartib kecuali secara teori doang pada prakteknya tidak ada tartib dalam sifatnya Allah dalam hak Allah. Fa awalan maka ilang kawitana tata alaku ngangan-ngangan sapa sira anal ilma sateman ilmu iku sabikun kangan dingini secara teori awalnya kita membayangkan bahwa ilmu dulu kemudian iroda kemudian kudro cuma lira suman kama pita siri anapun lang melabati wal horiji lang kenyataane ama pita siri anapun lang ngelabatin awal horijilan kenyataan iku pala tertiba maka orang anak tertib iku tetep adapun di dalam kenyataannya bahwa tidak ada tertib dalam sifat-sifat yang tadi pala yukalu di sifat yang sifat Allah pala yukalu ta'allaqo ta'alluq apal ilmu ilmu bil fi'li
Sumal irodah maka kari-kari irodah, sumal kudrah maka kari-kari kudrah. Lianna hadza kana satamana iki. Lianna hadza kana satamana iki ta'allaqal ilmu bil fi summa al irodah iku fi haqil hadis ilmu hak makhluk. Wa inna ma tartibulan angin langan angin pasina utai tartib iku bi hasbi ta'aqulina kelawan milang-milang ngangen-ngangen kita papat. Jadi asyifatul hadiyah ta'asyaru di sifat kang nomor 11 wasaniya ta'asyaru sifat kang nomor 12 akal ini siapa? Sifat yang nomor berapa? 11 dan 2 min sifati sakin sifati Allah Ta'ala iku asam sifat sama wal basolat sifat basar Allah wujud idam bako muhal sampai basar nawahuma utawi sifat sama dan basor teh iku sifatane sifat kaune ko imatane lan ko imate lamun dina celiman nempel kana sirah kana bunga yang net yang menetap ko imate ya yang menempel apa yang menetap menetap di saha yang menetap ko imatane kan jumeneng karone bidati taala kelawan Allah Taala. Sifat sama jin basyarti adalah sifat yang melekat pada zatna Allah. Ya ta'ala oni ta'aluk apa sifat sama lan basyar bikulli maujudin kelawan saban-saban barangkang maujud. Eta nungaran sifat sama jin basyar, sama artinya mendengar, basyar artinya melihat, ini ta'aluk berkaitan berhubungan bikulli maujud dengan setiap barang yang ada. Maksudnya ayam kasipu tegese dadi kabuka, bisa terbuka, tersingkap. Bima kalawan sebab sama lan basor bisa terbuka opo kullu maujudin saban-saban perkara kang maujud, dalam arti setiap perkara, segala perkara yang ada itu semuanya bisa diketahui ya, itu bisa terbuka wajiban kana, wajiban iku kang wajib kana ana apa maujud, baik yang ada itu sifatnya wajib, wajib adanya seperti Allah au jaizan atau kang jaizanane ya. Segala hal yang ada baik hal yang ada itu yang wajib adanya ataupun yang jaiz adanya pasti bisa didengar dan pasti bisa dilihat oleh Allah, pasti bisa tersingkap oleh sama dan basar, maksudnya pasti bisa dilihat dan pasti bisa didengar oleh Allah. Ya, orang mah pernah adanya gelas, suara gelas. Contohnya barang maujud mana? Contohnya gelas ya gelas. Kalau kita paling bisa melihat gelas, Allah mah bisa melihat dan bisa mendengarkan gelas. Jadi kullu maujud saban-saban barang anu aya yang kasihku bisa terbuka dengan sifat sama dan maksud bisa terbuka itu artinya bisa dilihat dan bisa didengar. Wasam'u wal basar iku ya ta'allaqoni berkaitan karone bizati ta'ala kelawan zat Allah Ta'ala wa sifatilan sifat Allah Ta'ala. Sama dan basar berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan sifat Allah. Maksudnya kumaha? Ae inna zatahu satemene tegese satemene zat Allah. Wa sifati hilang pira-pira sifati Allah iku mun kasifatun kang kabuka lahu kadue Allah. Artinya zatna jeung sifatna Allah teh bisa kabuka ku sifat sama jeung basor. Bisa nih kelawan sama nih Allah kelawan pengerungan nih Allah wabasolan basol Allah ziyadatan hale ngelawihi alal inkisyafi ngasih terbuka bi ilmi kelawan ilmu nih Allah.
zat dan sifatnya Allah bisa jelas, bisa terbuka dengan sifat sama dan basar, melebihi jelasnya dengan sifat ilmu. Oke, nanti di bawah ada lagi keterangannya. Wa Zaidun lan utawi Zaid, wa Amr lan Amr, wal Haitu lan pagar. Zaid, Umar, apalagi pagar. Nah, Zaid, Umar, pagar. Itu adalah barang maujud, barang yang ada. Iku yasma'u marungu, mendengar uping sapa Allah Gusti Allah zawata ing pira-pira zat Zaid, Amr jeung Haid. Allah mah nguping kana Zaid, nguping kasih Amr, nguping kana pagar. Di samping nguping wayun syiru lan ningali sapa Allah Haid Zaid Amr jeung Haid. Oke, Allah melihat, mendengar dan melihat zat na Zaid, melihat dan mendengar, mendengar dan melihat zatnya Umar dan zatnya pagar. Model gelas ya, gelas. Allah mah ningali kana gelas yang mendengar pada gelas, kok bisa ya gelas didengar gitu. Wa yasma'u lan ngerungu sabau sauta sahibi saut, suaranya wong kang anduweni suara. Oke, Allah bisa mendengar suara ya, suaranya orang yang mempunyai suara. Pernah tidak mangripani mendengar apa namanya, mendengar ya, ini kalau mendengar mungkin bisa ya, mendengar, Allah mendengar suara dari orang yang punya suara. Dan ada dan ini wayum siru, saya tahu wayum siru nggak, tahu wayum siru kan, dan Allah melihat hui sawat, dan Allah bahkan sampai bisa melihat wujudnya suara. Oh mang deris kalimatnya salawat ya, salawat naon, salawatnya salawat nariyah itu, kita bisa mendengar suaranya tapi bisa melihat ke suaranya. Ulu eta suara namang deun muni baheno, enggak bisa kan. Ini Allah mah bisa melihat dan bisa mendengar, bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi mata sifat sama yang basyar teh ta'aluk kana zat jeung kana sifat. Tegas nama zat Allah jeung sifat Allah mun ka sifat teh bisa terbuka, bisa kabuka dengan sifat sama dan basyarna. Kalau dalam contoh Zaid, Amr, pagar ya. Allah bisa melihat zatna Zaid, zatna Amr dan zatna Haid, dan sekaligus Allah bisa melihat zatna Zaid, dan sekaligus Allah bisa mendengar zatna Zaid, zatna Amr dan zatna Pakar. Ngerti tidak? Nah, gitu. Gelas, Allah tidak bisa melihat gelas dan bisa mendengar gelas. Yasma'u sauta sahibi saut, bisa nguping, bisa mendengar suara dari orang yang punya suara, bahkan bisa melihat wujudnya suara bentuknya suara. Jadi fa'il kulta, maka lamun anjir ngadebat, nah ayo suara bisa ditingali. Kalau suara bisa didengar, umum enggak? Suara bisa terdengar, ya umum gitu kan. Jangankan suara omongan, suara tentu juga terdengar. Simau saute utai ngurungu suara iku zahirun nabis jelas ya teman-teman. Jika engkau bertanya, mendengarkan suara itu sudah jelas. Tapi wa amma simau zati zaidin lan anak pun utai ngurungu zat na zaid. Tapi kalau mendengar zat na zaid, mendengar zat na gelas atau zat na pagar, wa zati wa zatil haitilan zati apa? Pagar. Iku khairu zahirin, tidak, tidak jelas bagaimana bisa terjadi. Nah gitu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon-mengkonon khairu zahir. Ta'alluqul basar utai ta'alluq sifat basar bil absar kelawan bil aswar kelawan pira-pira suara. Li'annal aswati, karena sarta menepira pada suara itu terus mau disadir dulu suara pakot. Ini suara nih, kamu mendengar suara? Mendengar. Jelas enggak kalau mendengar ke harti teh lamun suara bisa terdengar?
arti dah emang suara mah di, tapi namun suara bisa ketempo, nah, itu adalah bagaimana khairu zahir. Nah, andai kata ada orang yang mendapat seperti itu, bagaimana jawabnya? Kulna maka ngajawab sapa insun yajib wajib alaina ing atas kita opal iman iman ah wajib percaya we bi anna huma bahwa sesungguhnya sifat sama lan basar bahwa saat temene sifat sama lan basar iku muta'alliqun yang bertaluk yang berhubungan keduanya bi kulli maujudin dengan setiap barang yang mau. Jadi jawaban apa kia we wajib bagi kita semua untuk beriman rek jelas jeung teu jelas oke rek kahartin teu kahartin ge karep lah penting mah urang wajib percaya bahwa sifat sama dan basir itu berkaitan bi kulli maujudin dengan segala yang ada. Wa amma kaifu ta'alluq, nah adapun caranya, wa amma kaifu ta'alluq lan ana pun utawi carana ta'alluq, carana barang yang bisa dilihat bisa didengar, contohnya caranya mendengar apa, mendengar gelas, caranya bagaimana kok gelas bisa didengar ya, kalau gelas tetap bisanya dilihat, bagaimana caranya suara bisa dilihat karena umumnya suara bisa bagaimana caranya kaifiahnya. Wa amma kaifiatu ta'alluq anakun utawi carana ta'alluq iku fahya maka utawi kaibia iku majhulatun kan ora den kena uruhi, iku majhulatun kan ora den kena uruhi lana kadue kita carana apa memang kita tidak tahu, tapi wallahu ta'ala maka utawi insyaallah ta'ala iku yasma'u Allah teh ngupingkeun zat az-zaidin ing zat mas, iku yasma'u merungu coba Allah zat az-zaidin ing zat jahit Allah ta'ala mah nguping karena zatna jahit di samping melihat zatna jahit wala na'arifu, tetapi kita tidak tahu wala na'arifu lan orang urus sapa isun kaifiyata ta'alluqi sami ing carane ta'alluqe sifat sana biha kelawan zat jahit gitu ya. Jadi kemana puji-puji tenggelam tuh ya Allah, 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 All